Menyambut hari ulang tahun RI ke-77, sejumlah kegiatan digelar di seluruh tanah air. Salah satunya, aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 77 meter dan menancapkan 77 bendera merah putih di Pantai Pasir Putih di Pulau Fani, salah satu pulau terdepan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 77 meter dan penancapan bendera merah putih sebanyak 77 tiang dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau menyampaikan, pembentangan bendera merah putih dan penancapan bendera merah putih di Pulau Fani di Raja Ampat merupakan pulau terluar yang berada di Papua Barat dan pulau ini berdekatan langsung dengan Republik Palau. Aksi ini untuk membuktikan bahwa Pulau Fani merupakan wilayah NKRI. Di wilayah Raja Ampat ini ada Pulau Fani. Yang hari ini kita tiba di sini sebagai wilayah terluar daripada batas negara kita. Yang dulu pernah ini dikuasai oleh mereka dari Filipina. Yang karena mencari ikan, terus mereka lihat pulau ini kosong, mereka mengklaim. Tapi kemudian hasil dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita berhasil dia ambil kembali pulau ini. Tidak hanya di Papua Barat, pemerintah Kabupaten Bungu Jambi juga memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan menggelar kirab bendera merah putih sepanjang 2.500 meter menyusuri Jalan Sultan Taha, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungu Jambi. Kirab bendera dengan lebar 3 meter dan panjang 2.500 meter diarak 7.500 warga, terdiri dari para pelajar, pemuda, TNI, dan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan.